memang mau kayak begini muka kayak begini. Ini kayak vokalis band ya? Hah? Siapa? Vokalis band. Band bukan Ian Antono. Bukan. Ini mah bukan Ian Antono. Sama keluarganya. Ini siapa? Saya belum Mamang kenal. Mamang saya. Oh, Mamang. Namanya Mang Saswi. Kenapa, Mamang? Gini, Le, saya mau curhat nih. Boleh, boleh. Saya kan sering banget lah nyusahin kamu ya. Oh iyalah, Mang. Itu mah. Suka banyak minta duit. Sekarang pasti. Saya mau cari pekerjaan, Le. Bagus, harus begitu. Jadi gini, saya mau cari pekerjaan yang pantas sama passion saya. Yang bisa kemana-mana bekerja sambil jalan-jalan. Oh, sambil menyelam? Minum kopi. Ini agak unik itu juga ini. Mamang kira-kira mau kerja apa ini? Ya itu. Kira-kira apa ya? Ini begini. Kalau saya bilang, kalau Mamang mau seperti pekerjaan seperti itu, mendingan Mamang jadi duta. Duta hijau. Nah, buto. Duta. 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 Si Lawn Seven. Duta. Si duta dari Gua Hantu. Duta. Duta wisata. Oh. Bisa jalan-jalan. Oh. Dapat uang, juga bisa mempunyai pengalaman di situ. Biar supaya masuk gitu gimana jadi duta itu harus gimana gitu? Ya, harus belajar dulu dan minimal ikut jadi abang none. Oh. Oh iya. Demian juga dulu pernah jadi abang none? Oh iya, pernah. Tahun dulu. Berapa? 2002. Nih. Oh ya? Iya, dulu. Kenapa jadi pesulap? Sebenarnya dulu udah jadi pesulap, dari kelas 6 SD pesulap, terus ikut. Abis itu malam keakraban ini kan main sulap. Oh, jadi tertarik mereka. Tertarik. Abis itu udah kepilih, alhamdulillah masuk DKI, terus dapat juara 2 favorit sama persahabatan. Luar biasa. Abang Noni syaratnya apa sih ikut Abang Noni? Pertama harus tahu tentang Jakarta. Karena buka kan dulu ada, kali. Iya, gak enak kena kan gue cenggok. Gue udah gak tahan sih tadi. Nah, saya pernah ikut di Cigondewa, ikut. Ada. Ikut apa? Mojang. Mojang Jajaka. Mojang Jajaka belum saya. Makan. Iya, memang. Dulu masa saya Mojang makan, bagaimana? Kalau Jajaka belum kan makan, mana kasar lagi. Justru itu saya kalah. Nah, kalau mau jadi abang Jakarta harus tahu kesenian Jakarta. Kesenian khas tradisional Jakarta apa? Tanjidor. Terus? Ada onel-onel. Gubernur DKI sekarang siapa? Jokowi. Gubernur DKI pertama kali siapa? Siapa coba? Siapa? Pada saat itu saya nggak lulus. Siapa? Suwiryo. Suwiryo. Oh, Suwiryo. Kanya nanya sama saya. Ya itu, saya tuh kalau mau ikut Abang Noni itu harus tentang, berarti saya wawasannya harus tahu harus tentang wawasan masalah para wisata juga, Mang. Ya, Jakarta ya. Coba, Gunung Tangkuban Perahu terletak di? Jawa Barat. Nah, berapa kilo berat Gunung Tangkuban Perahu? Nggak tahu, harus tahu. Harus tahu. Oh, harus tahu, Mang. Berarti saya harus banyak-banyak baca-baca ya. Ini harus detail. Supaya nanti pada saat cepat tahu ketemu juri kayak Sule. Nah, ya, itu. Udah ke depan, harus belajar dulu. Jadi ya, harus pintar ngomong juga ya. Pintar ngomong. Langsung jawab, langsung gitu ya. Kalau misalnya dia nggak tahu, kita tanya balik. Wah, berat juga ya. Tapi saya nyobalah. Sekarang Mamang ke kelurahan, urus. Muka. Surat nikah. Masa urus muka? KTP, KK. Oh, surat-surat ya. Kalau enggak, Mamang minta bantuan sama si Jamil aja untuk ngurusin masalah persyaratan. Jamil siapa lagi? Saya ada. Supir saya. Oh, banyak yang sebelum kenal di sini ya? Yang kepalanya kayak kelapa muda. Kucing. Ada enggak? Ada. Pakai cara sulap dong, kan pesulap. Coba. Kan biasanya kalau mau dapat duit tangannya kan gatel gitu kan. Kalau misalnya tangan gatel berarti artinya dapat duit. Kalau tangannya gatel? Dapat duit. Dapat? Duit, berarti tinggal berdoa supaya dapat duit. Kenapa dibagi sama saya? Kan dia lumayan nih. Hebat kan. Emang harus bayarnya kemana sih? Ke sono bayarnya. Oh, ke sono bayarnya. Ngutang dulu ya, Pak.